Dia udah laku belum ya? Belum. Gua beli nih. Wow. Dah, tuh aku udah. Aku sih terserah Mbak Santi, tapi jangan tetap jadi kita berantem gara-gara jam sama mobil. Gua enggak. Nambah 750 juta. Wah, ini gede dong. Ya udah nanti kita ngobrol lagi. Ini cuma 150 di dunia loh, lemas. Ya, ini kamu mau ikut enggak? Ini yang nomor 11. Tesla yang warna kuning nomornya sekarang ini cuma satu di sini. Yang nomornya ini cuma satu. Lagi bosan sama dekor rumah? Atau lagi butuh belanja buat peralatan sekolah anak-anak? Mulai dari makanan, baju, elektronik, sampai segala peralatan rumah, dan lain-lain. Pas banget nih di Tokopedia lagi ada program promo seru loh. Semua perlengkapan home and living plus elektronik, ada diskon plus extra cashback. Jadi selain lengkap dan harganya juga oke banget, banyak promo menarik lagi. Untuk detail itemnya, kalian langsung cek link di pin komen aku ya. Ya, boleh. Assalamualaikum. Hai, Oke, kita terakhir ke sini udah berapa tahun yang lalu ya? Zaman sini no. Ya, dari kita buka rumah ini mau dijual baru kalian udah datang. Ya, ini udah laku belum? Belum. Gua beli nih. Wow. Udah. Udah laku. Ya. Yang beli siapa? Ata. Emang duitnya ada Ata? Kayak sama kredit ya belinya? Gak tau. Nawar mulu Ata. Hati-hati lo, Ata beli nanti dijual lagi sama gua. Jangan-jangan begitu lagi. Maksudnya selalu ketemu gitu, keluarga apa sering pergi-pergi sendiri gitu nggak? Oh, sebarang-barang terus. Oh, selalu bareng-bareng? Bareng-bareng terus. Keluar negeri, keluar kota nggak? Pasti bareng. Kamu siapa nggak? Sekarang saya nggak bercanda sama kamu ya, kamu siapa? Nggak, ini kamu siapa? Pasti. Jangan sebarangan. Diam. Jadi sudah ada Mas Anang. Apa? Lu siapa? Kurang ajar lo bilang, lu nggak pantas dibucu-bucu sama gua. Kamu siapa? Saya masih sabar sama kamu ya. Enggak, kamu siapa? Astrid, jujur deh, mendingan jujur deh antara kita. Kalau kita berdua lagi ngeprank. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sekarang waktu yang tepat buat apa? Buat belanja di Tokopedia. Pas banget ada promo waktu Indonesia Belanja. Hari ini hingga 30 Juni 2020. Akan ada kejar diskon hingga 90%, cashback spesial, pesta promo dari brand pilihan, dan bebas ongkir untuk semua belanjaan kamu. Makanya buruan cek link di pin komen aku ya. Ya, please bikin gua enggak jelas tadi ini. Aku janji ini adalah kalian terakhir prank kita kayak gini. Aku udah kalau syuting sama dia udah tahu berarti. Jangan percaya, udah. Kan aku baru ini. Oh, tapi gua akan membuat lo yang lebih rapi lagi nanti. Sumpah tidak bisa. Kacau banget. Dia ini jago pesinetron aja coba. Jamnya bagus. Apa? Jam bagus. Iya dong. Hijau lagi. Ah, lihat. Kan kamu tahu Bunda aku suka itu. Oh. Rem nih. Ya, apa sih? Ini jam yang zaman lagi sekarang lagi
lagi ke sekarang enggak apa harga? Oh, aku hijau, please. Bukannya masalahnya oh, ini cepat hijau. Anak hijau. Iya. Bun kalau sampai beliin keterlaluan. Jam yang harganya enggak terkoreksi turun nih, lagi zaman-zaman begini, lagi krisis pun lebih tetap naik. Ih, keren nih, cocok. Itu enggak? Hmm, cocok banget. Ya. Cakep tuh. Terus kalau yang Elvi tadi itu, Mas, itu tadi ngambil dari tas digunting. Sorry. Bun, jangan mengalihkan. Ini tas dari Kipol, ini jam masker. Ini jam aja. Dijahitnya sama ayam. Jam aja ini. Terus sisanya nanti dibuat kaos. Kaos jadi lambang U, jadi L pake Elvi. Bikin. Bun, bagus, Bun. Bikin kayak gitu. Ini jam. Ini yang menjahitin siapa? Apa? Menjahitin siapa? Ada Mayhem temen gue di Semarang. Bagus kok itu dong. Eh, tuker. Mau. Tuker dong. Apa? Jadi dong. Ya, ini kan lagi. Jangan, gue lagi sayang banget jam itu. Ini keren hijau. Aku enggak jarang ngeliat hijau begini. Hijau ya, pas. Emang pas ini berapa harganya? Hijau NU lagi nih. Ini hijau NU namanya. Emang ini harganya berapa? Ini RM11 Richard Mille yang lemang, yang rose gold. Jadi rose gold lemang ini cuma ada 150 unit di dunia. Wow. Ini gue jarang banget sih punya orang kok. Oke. Lemang. Udah keren deh coba. Keren banget. Coba nih kalau percaya. Namun. Udah apa? Emang Sandra selama ini enggak pernah ini jam, hobi jam. Lain semua merek dia ada kecuali ini memang dia pengen banget. Ini berapa? Udah deh. Ini sekarang sekitar 2,6. Ini. 2,7. Beli ini aja mobil lagi yuk, dapat satu. Dapat Tesla dan mobil. Tuker Tesla deh. Mobil depresiasi tau, ini liquid ya. Tesla aku baru beli. Itu Tesla. Itu punya nomornya cuma ada satu. Nomornya enggak mungkin kembar sama siapa-siapa. Nomornya apa nomor? Nanti lihat rangkanya itu nomor rangkanya. Nomornya cantik. Ulang tahun aku. Nomor cantik. Enggak, nomor rangka mobilnya aku pesennya cantik sama Rudy. Jadi itu Tesla nomor yang cantik itu akan selalu ada harganya kata dia. Ya itu kan mobil. Ya. Karena itu menandakan itu mobil aku. Nanti aku beli lagi, aku beli. Bisa beli lagi, Gak apa-apa. Itu maskernya nanti aku minta nomor tukang. Boleh. Jadi ya. Terus kita jadi syuting konten ini. Jadi kalian dari itu gajet bukan mau. Ini jadi bukan mau ngomongin lagu. Beneran lagu. Tadi kita nggak udah mau ngomongin lagu ya. Sorry maaf kalau ngeprank tapi maksudnya kita mau ngomongin lagu kan. Tapi tadi ini harus jadi nih. Ini harus. Bun, udahlah bun. Tapi benar-benar mau sana. Mas Anang ini gue bukan berani mau gue jual ya. Maksudnya Mas Anang udah saatnya Mas Anang punya RM lagi. Richard Mille harus perlu. Kita udah ada. Itu identity. Richard siapa udah ada kita? Richard kita punya Richard. Richard Gere dan. Bun, kita enggak usah punya. Ini yang Rose Gold loh. Ini Rose Gold. Kita punya John aja John. Udah lah sekali. Kapan lagi? Ini dibikin cuma 150. 150. Biji sedunia lemang. Jadi ini sudah karena bukan masalah mau jual banget. Enggak juga, enggak juga. Makanya kayak jualan. Aku tahu, iya. Bun, aku pasti dia tahu makanya dipakai hijau. Dia tadi soalnya dia pasti udah datang udah yang hijau tuh. Mau kasih sesuatu. Enggak, dianya pasti. Enak aja kasih. Tuker kan. Heeh. Emang sekarang Tesla mau dijual beneran nih? Yuk. Ya, ya. Cinta. Cinta. Cara apa sih? Mau yang hijau mobilku kan hijau juga BMW-nya. Teslanya warna apa? Gold. Kita. Aku mau nanya kalian datang tadi lihat ke sini mau ngomongin kita apa benar mau ngomongin lagu? Mau ngomongin lagu tapi tadi kepikiran mau ngomongin lagu. Tapi benar kolab ya? Iya dong, iya emang kita mau ngomong kolab. Kita kan mau cover kan rame. Sama-sama kolab. Berapa ini berarti sedunia? Kan 150 biji. Cinta. Om Anang punya Tesla tuh kamu pengen beli di Amerika tuh. Ya kayak kita kan kemarin pakai S. Kita mau dong keren itu nomornya. Cita-cita dia mau kuliah di Amerika, terus dia mau kerja, iya. Sambil kuliah mau beli Tesla sendiri ya, Pak? Oh iya. Kan itu keren itu Teslanya. Teslanya itu nomornya khusus. Ada Tesla 3. Kalau kita kan kemarin masih pakai Teslanya tahun. Oh iya, tahunnya. Kita kalau lebih baru nih. Kita punya kan 2018 di Amerika. Oh, enggak cuma bilangin dong punya Tesla. Keren enggak? Keren banget kalau lagi mau jual rumah, mau beli. Jangan enggak jual lah cuma. Keren banget sih ini. Tuh, keren ya? Keren. Anak kecil udah punya taste. Masa enggak lama Arsya aja tahu. Lihat, Sa. Kamu percaya. Kalau dipakai jalan, dipakai jalan. Keren.
banyak banget. Orang punya duit, yeah. Tapi nggak semua orang berduit bisa beli ini. Beli itu pas. Nah, itu namanya kelas. Itu namanya mandiri. Adek, jadi ayah pakai itu keren. Loh, keren banget sih ini deh. Lo pakai tikut lagi. Jadi tuh, ya sebentar lagi mau pulang tahun, Bun. Udah lewat. Belum, enggak lagi. Jadi Mas, itu rose gold, yang tengahnya titanium tuh yang sini ya. Tuh, titanium. Kamu kayak tukang jualan tau enggak sih ya, kejualan obat tuh harga gini dan milenium. Udah titanium aja deh, udah. Enggak, udah ngomongnya udah. Udah, Bun, udah. Enggak. Kalau masalah beli yang RM lebih lagi 1103 tuh lebih baru lagi tuh. 4,5M. Ini dua, Bun, itu bumbung. Dijual kamu tuh. Dia gak tau aja. Eh, gue juga dari, bukan dari gue jual loh. Maunya di barter. Kan gak mau dijual kan sama kamu ya. Dia mau di barter. Barter apa? Gak dijual dong. Pakai Tesla oke dong. Lihat lu serius Tesla mau dijual? Iya, udah tuker ini deh. Cinta mau Tesla gak sih? Apa? Tesla. Boleh, boleh. Kamu kan bilang mau belinya di Amerika nanti. Oh iya, tapi kan di Amerika, bukan di sini. Tapi ngecas gitu aman kan? Aman. Belum banyak. Gua kalau di Amerika kan pakai bisa ngecas di Target, bisa di Costco, bisa di Senayan. Di sini belum banyak. Senayan. Pantai Indah Kapuk. Ada sebenarnya. Pas tadi enggak? Ada. Itu kalau pokoknya kalau sampai kehabisan di mobil ada di dalam ada ininya. Keren kan? Apa namanya? Baterainya. Seriusnya mas anak mau ambil? Iya serius, Mbak. Ini balik ke prank kalian. Kalau emang mau jual Tesla kita nggak mau serius nih. Ah serius, ayah. Beli Teslanya berapa beli harganya? Waktu itu berapa? 2M. Ya tukar tambah, berarti kalian nambah dong. Nggak usah. Cailah. Mobil kan belum depresiasi, cek kan masih ada kurangnya. Nggak mungkin barang itu antik juga karena nomor rangkanya nomor yang cantik. Mana ada sejarah mobil dijual second harganya naik. Baru tadi ada mobil nomor rangkanya dianggap awal itu akan jadi kenang-kenangan. Keren ya? Ijo jel. Ini emang tuh kan bisa tujuh. Masa kamu doang dari kita semua oke? Masa kamu enggak sih? Ini keren. Mana jel ya? Iya, untungnya punya jam sekarang. Ini liquid. Mau dijual hari ini langsung laku. Harganya worldwide. Tuh dunia. Versinya tuh di tren kan? Oh, paling cantik kan? Tunggu, keren banget. Ini stop. Keren, guna enggak? Keren, tapi tetap enggak. Udah lah. Mobil dijual pasti turun. Kalau jam naik terus. Ada lagi cantik. Jangan aja, Bun. Pikirin. Belajar emosi. Ya, tapi kalau lu tukernya sama Tesla, tapi tuker tambah lu nambah ya, Mas? Tuh, kan? Ya nambah lah orang harga jam ini. Iya. Anggap aja kalian kan habis berpengen. Iya. Enak banget. Oh itu jangan tadi. Prank kita itu pastinya penontonnya 500 juta. Udah untung dari situ. Amin. Rasa itu aku beli pakai hati, cinta. Dan air mata. Jujur aku gak enak loh, Mbak Santinya. Ya tapi kalau ini 2,5 sama 2 sih aku ya gak apa-apa. Hah serius? Ya. Jangan, kalian nambah lah. Kan tuh ribet. Udah lah, tadi prank itu 2,7. Aku kasih 2,5. Jadi kalian nambah berapa gitu? Udah dong, gak usah ngomongin jam. Enggak, aku perlu cash flow juga nih buat aku mau lagi buka restoran cabang baru Korea aku. Ini penjaganya. Hah? Ayo, boleh. Apa? Tuker aja aku beli. Tuker tambah lah. Aku tuker juga gak ikhlas. Asih. Ya aku juga kesini gak mau jual jam lo tadinya lo. Ya lagi ngapain sih? Saya bisa lihat hijau. Buto hijau. Udah, saat ini harus dibukakan mindsetnya dulu tentang bagaimana investment di jam. Ya tuker aja, tuker oke. Itu aku aja udah sedih banget. Kok gue yang rugi dong kalau tuker guling? Aku yang rugi. Mbak, Tesla itu mbak, nomor rangkanya unik. Iya, nomor rangkanya kita tambah udah 200. Iya kan? Portable charger 200. Peleknya Tesla yang ini adalah pelek paling gede. Ini pelek sudah 19, ring 19. Aslinya 18. Tapi kan kalau mobil itu kan sekali dibeli, biasanya nggak pasti ngelakuin. No, yang ini beda, namanya aja keluarga asik. Dan ini bisa jalan sendiri kan, taruhnya jalan. Udah, tuker aja Bunda. Bisa digini lah. Kapan capek gini cek datang. Itu mengada-ngada. Nih, bentang-bentang gua enggak ngerti nih. Gua di Amerika juga pakai Tesla. Tapi aku enggak enak bahasanya, dia enggak rela gitu. Aku jadi enak loh. Kan jadi malah berantem gara-gara kita. Tadi niatnya ngeprank kan jadi marah beneran. Udah ngeprank, ngambil mobil. Gini, gue tadi gak mau jual nih mas ya, bukan berarti gue mau jual ya, cuman
kalau emang tukerannya angkanya menarik, nambahnya menarik, gue oke. Ya udah, ya, ya, tuh aku udah. Ya aku sih terserah Mbak Santi, tapi jangan tetap jadi kita berantem gara-gara jam sama mobil gue. Nambah 750 juta. Wah. Nih. Ini. Mobil kan 2M. Mobil second itu pasti depresiasi 20% at least. 1,6. Nah, 1,6 harusnya kan. Ini gua harganya 1,75. Makan dan jangan banyak ngomong lagi. Ini gua turunnya 2,5 jadi nambah 7,5. Setuju enggak? Jadi katanya kalau kan, nambah cuma 400. Ini dia yang enggak bisa. Maksudnya jangan ngaco lah. Enggak ngaco, bener cek deh. Cek jam ini di mana-mana harga segitu. 2,5 at least. Belum aku nyebut harga, kamu udah tukar. Ya tukar bukan berarti tukar guling. Ya tapi kalau nambah kehargainya harga bekas, ini kan kita baru pakai, baru banget. Tapi udah pasti udah use hitungannya. Enggak, ini enggak enak kalau misalnya nanti berantem. Udah, coba foto lu ngaca-ngaca aja dulu udah okay. Kasih lihat Pak Wil deh, coba deh. Pak Wil lagi. Kita makan dulu gimana? Ya selayang dulu enggak begini ini baru. Enggak, ya gua pakai juga masih pakai Smart Key biasa sih. Enggak, ini beda ini. Ya udah gini dulu deh. Mas Anang pegang, kamu bawa dulu Teslanya, kita coba masing-masing dulu deh gimana. Oke. Okay. Kamu nyaman. Kita bicara belum deal ya. Tapi bahasanya jangan coba. Marah ya. Jangan terpaksa belinya. Jangan terpaksa, akunya enggak enak. Sampai kasih sambil ngasih waktu Mas Anang boleh cek-cekin ini harganya berapa di luaran. Tapi ini kan di tangan aman. Kalau Tesla di mobil, kalau kalian udah coba-coba kilometer bertambah. Asuransi ya? Asuransi dong. Asuransi ya? Ori. Kan hitungannya kalian udah pakai. Bahaya itu. Ya kita paling pakai pulang ke apartemen doang. Yakin kamu ya? Cinta. Mau Teslanya di depan, Tesla mau lihat gak? Bebas, boleh. Mau coba, tadi dulu ringan. Ini gara-gara cinta nih jadinya. Mau lagi gitu. Gue karena emang cinta betul baru ngomong dari kemarin bilang, aku kalau di Amerika kuliah mau nabung, mau kerja sendiri, mau beli Tesla sendiri gitu. Iya, kasih omasan. Nah, ini kuncinya. Oke, tapi ini bukan berarti kita deal ya. Harus deal lah ini, jangan coba mati, udahlah. Enggak, maksudnya saling coba dulu. Ntar gue betulin lagi. Bukan mati, itu belum diputer. Wah, ini susah nih. Ini jadi kayaknya gue yang pedagang jadi pinteran Mas Anang ya. Ini gue nyalain dulu bisa, gue nyalain dulu. Udah gampang nih, bawain ke toko kelontong sebelah. Nah ini kita saling mikir dulu ya. Oke, siap. Okay. Tapi bukan berarti deal ya, tunggu dulu ya. Ikhlas kan? Ini kayak gue yang kena hipnotis jangan-jangan. Berarti kan gue yang rugi sebetulnya. Ya kamu gimana? Mobil depresiasi kan turun. Iya makanya aku udah bilang. Namanya Asanti, itu mobil naik terus. Gimana sih? Wah ini kayak kebalik nih, biasanya gue yang untung kok gue yang di bar-bar belas ini ya? Gini aku tanya deh. Itu kan mobil tuh gede, jam itu kecil. Walaupun ini lebih ini gede. Bisa digedein, Bun. Bisa digedein. Ya, enggak kamu. Ya bisa sih, cuman. Enggak, kita. Kamu serius, ini yang berapa harganya? Yang ini kan lagi ini kan udah 2,6 sekarang. Mau jual rumah, mau bangun rumah. Itu mobil. Namanya Asanti, nomornya khusus. Enggak, buat aku juga masalahnya ke si Cinta disimpen juga mau beli. Disimpen sejam. Naik. Ya, Masan gue yang pedagang kenapa jadi pinteran Mas Ana ya? Udah pun ikhlas aja. Lagi aku saya ngapain kesini bawa. Ini anak-anaknya ikhlas juga gak? Tapi itu jamnya hijau keren sih bun. Tuh kan kakak kok sama kalau tuker jam ini aku setuju sih. Tapi kalau Mbak Santi yang gak mau jangan ya. Kalian maksudnya kesini ngapain sih pakai jam? Apa? Kalian ngapain sih kesini pakai jam? Udah gini, ya, bawa aja dulu. Ya, karena bawa aja dulu. Pertama kali aku ke rumah artis pas 3 bulan loh. Bawa aja dulu. Bawa aja dulu. Rasain enaknya kayak apa. Nanti abis itu SMS-an kita teleponan. Nah ini kita anggap ini udah dilepas coba-coba pakai dulu nih jadi nih. Kan ini masih, ini tanda tanya, ini masih ribut. Udah tanya dulu. Oke kita anggap aja kita coba pakai ya. Coba pakai dulu. Jadi kita belum tahu hitungan dia nih. Lah gimana kok yang jelas mau. Makanya kamu ilus ya. Coba. Nah, ditanya kan belum nih daripada kita enggak selamat nih. Ya udah enggak apa-apa. Gini deh. Habis jalan-jalan ini kan lagi begini jalan kita ngobrol nanti kalau udah enggak ada orang kita ngobrol berdua deh. Oh, ini gede dong. Ya udah nanti kita ngobrol lagi. Ini cuma 150 di dunia loh, lemas. Ya, ini kamu mau ikut enggak? Ini yang nomor 11. Tesla yang warna kuning nomornya sekarang ini cuma satu di sini. Nomornya ini cuma satu. Percaya aku, gue percaya. Kamu kan mau pakai Tesla udah pas kuliah. Iya, nomor gue. Papa di Indonesia. Lebih sayang sama dia dibanding sama kita, coba. Lebih sayang sama dia. Gini loh ya, maksud aku gini loh. Maksud aku
Ya tapi ini kan jam, itu kan mobil. Ini naik terus, ini jam bukan sembarang jam, Bunda. Ini naik terus. Kalau kita aduh iblis ya. Ini pulang, akunya pulang. Diantar dulu. Mau dibawa mobil, Bro? Enggak, ngapain sih kalian? Diantar dulu. Sombong-sombong banget, jam mahal-mahal. Pulang lebih sakit. Om, cintanya di sini aja. Om, ini anaknya Om. Anaknya di sini aja deh. Cinta, eh. Ini gara-gara papa beli tasnya gara-gara Isla, gara-gara kamu loh, kamu yang malu di dalam. Sendalku ketinggalan tadi. Bukan, ini juga dia untung Tesla ini nomornya cuma satu doang di sini. Di Amerika, di Jepang, di Eropa, nggak akan sama nomornya, cuma ini satu. Tanya nih kalau nggak percaya. Coba tanya ke Tesla nanti email. Ada nggak yang nomor ini selagi seperti tapi, ini nggak? Tapi gue biasa pakai warna hitam kalau nggak putih. Nah ini warnanya gold, nggak ada. Cocok banget sama Om Will, bener ya, keren. Iya. Dibuka warna bisa beda. Ini bisa dua warna, kadang gold, kadang hitam. Bisa, tergantung bisa. Penglihatan pokoknya. Ini gue kayak dibegoin di sini. Ini gue rasa nih untungnya untung Mas Anang sama Mbak. Enggak percaya. Mbak siapa? Mas Santi, Bunda Santi. Namanya nama aja. Aku lagi bingung, Bunda apa Mbak Hen aja nih. Bingung. Mas, ya udahlah itu bawa dulu nah. Nanti kita coba pikirin dulu ya. Wah, lo bisa bawa mobil ga? Bisa lah. Awas lo, Mas Uli udah lama ga bawa mobil lo. Hati-hati lo. Seriusan lo, hati-hati lo. Ini gua ga bohong, ini beneran. Mas, kamu hati-hati ya, Mas. Rem dulu ya, rem. Ada yang mobilnya mau dibawain. Udah rem belum? Udah, Pe. Boleh kan? Udah ya, udah. Nih, Cinta bener nih. Kamu mau nih, Cin? Nah, kan dia mau kuliah di luar, tapi masalahnya masa soalnya dari tadi nih, dia gak tau feelingnya atau kenapa ya. Cinta udah dari tadi bilang aku mau di Amerika mau ambil. Ini dia ngomong-ngomong. Mau beli mobil Tesla sendiri. Udah. Tapi kan di Amerika, kamu sekarang belum punya SIM juga, baru setahun lagi. Nanti kakak kesana ya, mainnya. Boleh. Ya udahlah, gak apa-apa lah, dibawa aja kalau emang ini. Tapi tolong jangan baret ya, Mas Uya ya. Ini kita bawa dulu nih. Iya deh. Abis gimana? Ya aku juga bingung. Ya udah tapi enggak ini kita nyoba dulu ya. Ma, maaf ya, Mbak, enggak tahu ya. Mau jadi ribut. Ini gua chargernya gimana enggak dibawain charger? Nanti kita pindahin. Nanti kita pindahin. Dikirim. Itu kan nempel charger. Besok dikirim. Charger besok dikirim. Untuk sementara pakai portable chargernya ada. Atau ini dulu. Portable charger ada di dalam. Ada di dalam. Ini masalahnya gua kalau di Amerika kan gua nge-charge bisa di mana-mana nih. Di Target, di ada. Di sini tempat-tempatnya cuma harus di rumah doang nih. Enggak ada di Senayan, di Pasir. Udah ada di Senayan apa sih? Ada. Di GBK ada. Tahun 2021 seluruh SPBU Indonesia nanti ada. Ada. Udah sampai Jember kok bulan depan. Udah Jember. Ya udah. Ya udah. Bye. Ya kita bicara belum deal ya. Siap. Tapi pasti deal. Enak mobilnya. Saya Tuh. Jangan dibawa. Ya. Ya, ayah kan. Ya, dibawa deh. Ya, bye-bye mobilnya. Ya, dibawa deh. Ayah sok kebanyakan. Dadah. Bye-bye. Siap. Suka kucing enggak? Oh, banget. Aku punya 50 ekor kucing. Ah, gue takut. Tapi kucing gede ya? 50. Tapi dia kucingnya yang gede. Yang gede ya. Ada suka kucing. Ya oke sih, yuk. Bukain aja, bukain, Mak. Hati-hati ya, Mas. Oh, iya. Nanti baru beli udah. Ini jadi bukti kita antara mobil apa enggak nih jam nih ya. Siap sama mobil ya. Satu lagi. Iya. Gatnya sih pasti 3, 2, 1. Caramu menyayangi.